Assalamualaikum, halo makhluk hidup. So, buahnya dalu balik lagi di channel Big Gaming Channel. Ya gak jelas kubur tapi jelas channel. Video kali ini event besar, spesial hari Imlek di event di Gaman Kiking udah hadir teman-teman ya. Runtutannya udah tersedia tentu di Game One. Man Kiking. Arena virusnya lagi. Sorry, ini terlalu bersemangat jadi nggak fokus ya. Nih, kalau lu pengen lihat runtutan ya, lu bisa lihat ke pengumuman. Di sini ada event sambut tahun kelinci. Di sini lu bisa lihat seluruh runtutan rundownnya dari event tahun kelinci Imlek ini, teman-teman. Jadi dia tuh berlangsung dari tanggal 16 Januari sampai dengan 25 Januari eventnya, teman-teman. Untuk kalian para akun yang sudah mencapai level 20 ya. Jadi untuk ikutin event ini ada harus level 20 dulu. Ada 6 jenis event. Lu baca di sini, menghadirkan 6 jenis event. Hujan angpau, jackpot koi, mimpi dunia fana, bait Imlek, misi Imlek dan skin Imlek. Itu adalah 6 event yang hadir di event Imlek tahun ini di Gaman Kiking, teman-teman. Yang udah keluar, lu lihat tahun kelinci. Sebenarnya tadi nggak gua record, jadi keluar pas lu klik ini ya, pas lu klik event ini, tek, lu langsung dapat free background tahun Imlek. Gokil sih. Tuh, udah gua keluar. Tadi langsung dapat, nggak usah lu nggak usah ngapa-ngapain. Teman-teman nggak usah ada misi, nggak ada apa, lu tinggal masuk ke event itu otomatis langsung dapat ini dia. Tema baru. Nambah 3 juta CP lu. Ya, ini mau lu ganti mau apa terserah sih. Tuh, bagus gak sih? Tuh, wih. Jadi bagus ya. Bagus, men. Oke lah. Tapi Thousand Realm-nya agak unik sih, ditaruh di sini sih. agak unik sih, tapi ya udahlah, tapi ini keren sih. Nadinya pun di sini ya. Keren-keren. Keren. Beda sama yang ini. Kalau yang ini tuh bener-bener ganti warna doang tuh. Tuh. Agak mirip lah lebih tepat, tapi kalau yang ini tuh jauh sekali, teman-teman. Dan ini agak unik sih. Bagus lah, fresh. Teman-teman, oke lah gue pakai yang ini dulu aja deh. Kita akan bahas 6 eventnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti bener ya. Ada 6 event. Oke. Gak ada apa-apanya lagi. Ini apa? Kok geser ke kiri? Oh, bisa digeser. Ini apa ya? Petasan Imlek. Oke. Kita akan coba bahas dari atas kiri dulu ya. Ke kiri ke kanan ya. Wah, ini gak bisa diklik, teman-teman. Bulan... Oh! Oh, kalau event yang hujan angpau ini berlangsung tanggal 19, teman-teman. Jadi hari ini tanggal 16 dia belum keluar atau belum bisa dimainkan. Yang jackpot koi bisa. Oke, nomor keberuntunganku. Oh, ini nomor keberuntungan gua 622. Koi terpilih, koi hoki, koi keberuntungan. Maksudnya apa sih? Nanti diundi gitu. Diundi kalau nomor gua masuk ke dalam koi terpilih dapat ini. Oh. Wah, lu lihat hadiahnya dong. Koi terpilih 2023 Soul Jade, men. Immortal Jade. Buset. Buset, ini game baik banget. Koi hokinya dapat ingot 18.888. Gokil, men. Keberuntungan ya, lu dapat 12888. Gokil. Dan event ini berlangsung cuman sampai tanggal roda 3 doang berarti ya. Bukan 01 tanggal 20. Iya bener. Sampai tanggal 21 doang, teman-teman. Jadi cuman 3 hari. Ya ini sih emang pure hoki-hokian sih. Kalau nomor lu dapat bagus, wah lu dapat Immortal Jet nih, bagus banget, teman-teman. Setara top cup, cuy. Bayangkan 2023 jadi tuh berapa ribu, men. Lumayan mahal, cok. Gokil. Ini baru event, nggak kayak yang Ono. Maksud gue Mobile Legend, teman-teman. Gue kemarin gacha burik soalnya. Ah, oke. Kalem. Itu jackpotnya udah kayak gitu doang. Mimpi dunia fana, apa ini?
Setiap hari selesaikan mimpi untuk pertama kalinya akan mendapatkan petasan 10 kali. Oke, kita disuruh ngapain? Silakan pilih 3 nature. Kita pilih yang warna orange aja kali ini. Orange lumayan menarik mata sih. Oke, gua akan pilih dia. Bisa pilih 2. Oh, bisa pilih lebih. Hyuri sama Bomphelem bisa berapa sih? Oh, 3 doang, teman-teman. Bisa pilih 3 berikutnya. Poin alokasi yang tersedia. Kita dikasih 4. Fisik, intelligent, karisma 2 deh. Pilih nature. Ini. Oh, enggak bisa. Oh, udah gitu. Apa ini? Karisma 3. Apa maksudnya, Cok? Umur berikutnya. Oh. Ramalan ya? Coba sekarang kan gue 24. Coba. Kamu. Hah? Masa tiba-tiba gue nikah tuh? Coba 25. Kaisar sangat puas bahwa kamu dan Amin membantu raja dalam mengatur dharma ritual. Oh, dengan kinerja gua itu mereka. Tapi yang 24 ini gak masuk akal. Masa? Hoak ya cuy. Umur 26. Eh bentar, yang orange belum keluar loh. Tuh lu lihat, ungunya udah keluar tuh. Ungunya udah dua. Orange mana? Orange di mana cuy? Di 47 teman-teman. Amin telah berulang kali membuat prestasi luar biasa. Oh, di 47 adalah titik tertinggi mungkin ya. Wah, Amin. Ya gitu loh pokoknya. Enggak, ini cuma game doang, Cok. Terus gimana? Oh, udah gitu doang. Oh, dapat ini. Lu lihat tuh, dapat petasan. Oke, dapat petasan. Nanti gunanya kita lihat ya. Setelah keluar progres tidak akan tersimpan. Lah, terus gimana? Ya udahlah, udah dapat petasannya ini kan, keluar aja ya. Keluar dunia fana. Terus Bait Imlek ini apa? What the f? Ulang dong, gua enggak hafal, Cuk. Kita mulai. I W B. Nah, I W B ngasal. I W. Oh, enggak, Cuk, ini cuma nyocok-nyocokin doang, men. Enggak, ini cuma nyocok-nyocokin doang. Tuh. Oh, gitu doang. Terus? Oke. Ini di hari berikutnya ya, di hari berikutnya. Oke. Bait udah skin. Ya, skinnya yang ini yang kemarin sempat udah pernah gue bahas. Bagus banget, teman-teman, skin untuk kali ini ya. Tapi skin yang general merah ya, yang general orange sih ya tampilan aja bagus sih, cuman enggak ada efeknya. Gitu doang. Oh, ini ada eventnya juga. Oh, banyak ya. Oh, banyak nih, misinya gampang kok. Konsumsi stamina, vigor, rekrut general, nyalakan 20 petasan. Ini F2P bisa lah, F2P bisa semua. Dan bahkan dari tadi rangkaian eventnya, itu rangkaian event buat F2P bisa semua, cuy. Hujan belum, angpau, jackpot, koi, F2P bisa ikut. Oke-okean. Dunia fana F2P masuk. Bait Imlek tadi F2P masuk juga. Skin emang skin gak sih? Kalau skin kalian emang harus top up. Misi pun lu lihat misinya, gak ada yang disuruh top up, gak ada yang aneh-aneh. Ini semua lu pasti bisa kelarin. Jadi F2P banget. Dan terakhir, kita akan aktifkan petasan. Sebenarnya petasan buat apa sih? Coba tes ya. Boom. Oh, dapat apa tuh? Bentar, gue lihat ininya ya. Lepaskan petasan akan mendapat hadiah secara acak serta berpeluang mendapatkan hadiah menarik. Oh, oke. Petasan tidak bisa lagi dipakai setelah hadiah Imlek berakhir. Oh, jadi petasan ini lu bisa dapat hadiah menarik. Hadiah menariknya apa, nggak dikasih tahu ya? Ingot nih, lumayan, Cok. Ingot lumayan. Oke, medium refined stone. Fragment general orange. Kayaknya itu yang menariknya deh. Fragment general orange, Cok, lumayan, Cok. Oke, medium refined stone. Refined stone. Fragment general orange, lumayan, men. Gak tau, kayaknya ada merah sih. Kayaknya ada merah deh. Ada advance. Lumayan sih.
Kayaknya ada merah deh harusnya. Kalau emang apa jangan-jangan emang menariknya cuma itu doang. Gak ada lagi nih. Ingot lah, lumayan lah ini. Fragment general lumayan, cok. Ya walaupun emang sebiji-sebiji doang sih, tapi oke lah orang free gitu kok. Petasannya kayak warna, oh beda-beda warnanya. Emas. Oh, emas lagi. Petasan terakhir. GG. Wah, ini sih menurut gua event yang lumayan menarik, teman-teman ya. Sumpah, cok, yang walaupun hadiahnya enggak gitu wah gimana-gimana, tapi oke lah kalau menurut gua. Cuman di sini doang sih. Ini yang sangat membanggakan, cok. Lu bisa dapat 2023 Immortal Jet. Jangankan lu ngarep ini, dapat Koi Hoki aja lu udah 18.000 tuh mantep banget, cok. Gila sih ini baik banget sih event kali ini. Tepuk tangan, ini bagus banget teman-teman. Ketik menurut kalian bagaimana tentang event kali ini di kolom komentar. Lu suka lu boleh like, gak suka boleh juga untuk di dislike. Gua mau cabut. Bye bye. Teman-teman, semua ini bagus banget.